kendaraan ya. Menurutku cukup rapi, cukup terorganisir dengan baik. Aku sebagai seniman cukup apa namanya dikasih fasilitas kayak misalnya volunteer gitu, udah jauh-jauh hari mereka sudah mulai menyiapkan. Terus mungkin beberapa yang apa namanya yang kurang ya dari segi teknis, kayak misalnya untuk pemenuhan kebutuhan bangun tempat pameran, site pameran ini gitu. Tapi menurutku akhirnya semua teratasi dengan cukup baik. Apa kalau menurut saya sih, Biennale ini kan berbeda dengan beberapa Biennale yang lalu karena karirnya lebih variatif sih, karena banyak yang aktivitas, banyak selalu ada aktivitas. Jadi memang setelah Biennale, pembukaan Biennale itu di lokasi situs pameran itu selalu ada aktivitas-aktivitas dari beberapa seniman. Itu sih yang membuat berbeda sih menurut saya itu. Tentang proses kolaborasi kalian ini, kolaborasi pertama atau? Antara aku dengan Fajar Rianto, iya ini kolaborasiku pertama. Bisa ceritakan proses pengkaryaan? Prosesnya sebenarnya awalnya aku sudah semenjak Wowo sebagai kurator ngajak aku ikut pameran Jogja Biennale, aku sudah punya ide dasar gitu, ide awalnya karya aku akan membicarakan isu apa gitu. Terus pada saat sudah berjalan 2-3 bulan gitu, aku merasa aku merasa butuh seseorang untuk ikut membantu, bukan cuma dalam teknis tapi juga dalam konsep, dalam mikir bareng gitu. Terus aku merasa mungkin kayaknya Mas Fajar ini cocok gitu. Terus aku coba menghubungi dia, terus aku ceritain tentang ide dasarku gitu-gitu. Terus dia juga tertarik ikut, terus aku undang untuk ikut berkolaborasi bareng. Ya apa ya, nambahin masa yang diceritakan Mbak Elia, ya memang prosesnya seperti itu. Untuk proses kolaborasi sendiri dan diajak karena dia seniman yang dipilih oleh Mas Wowo sebagai kurator, terus akhirnya dia mengajak saya, ya udah ya saya ya tertarik aja. Karena kan sama dengan gagasannya saya tertarik, terus kegiatan-kegiatan atau proses-prosesnya itu juga sesuai dengan keseharian saya, istilah seperti apa yang saya lakukan gitu loh. Jadi ya saya tertarik banget. Kalau tentang ini kan ini pertama kali Biennale dikuratori oleh seorang seniman Wowo gitu, itu ngaruh nggak sih ke proses kalian? Gimana ya, maksudnya ke proses, karena ya sebelumnya aku kalau ini kan jadinya pertanyaan membandingkan apa di kuratori seniman ya dengan enggak. Aku sebenarnya juga nggak tahu apa namanya pengaruh apa. Aku belum pernah ikut Biennale yang sebelumnya dikuratori oleh bukan seniman, misalnya kayak gitu. Tapi menurutku bekerja dengan Wowo sebagai kurator gitu, banyak hal yang dia juga memperhatikan detail-detail, mulai dari desain, mulai dari apa namanya ya tampilan visual kayak gitu. Memang menurutku itu yang paling kerasa gitu, dia cukup. Terus kalau kan ini kan kalian di satu ruangan ada 3 karya yang juga ada seniman dari negeri juga ada, sama-sama mengangkat tentang sumber daya alam gitu. Kalian melihat benang merahnya apa sih di antara karya kalian dengan 2 karya lain di ruangan ini? Atau misal bisa dihubungkan dengan keadaan di Nigeria dan Indonesia? Sebenarnya proses adanya apa namanya kita dijadikan dalam satu situs ini, prosesnya nggak cuma langsung kita melihat ada benang merahnya gitu. Prosesnya cukup bertahap gitu. Kayak misalnya pertama ada seniman Nigeria yang mau membicarakan tentang fast food dan film Nollywood gitu, sebagai sebuah komoditi yang berasal dari Western yang kemudian dilokalkan gitu idenya. Terus Wowo bilang ke Temi Tayo namanya, bahwa Elia pernah bekerja dengan fast food gini. Terus dia mulai nanya aku, terus kita Skype gitu ada ininya. Terus habis itu Wowo ke Nigeria dan ketemu dengan Ibu Didi ini, Madam Didi ini. Terus dia tahu Madam Didi akan bekerja dengan isu komoditas gitu, sumber daya yang
yang yang terus dieksploitasi oleh pihak lain sejak zaman kolonial hingga sekarang gitu. Terus dia idenya menampil tentang pasar gini-gini, menurut gua itu cocok. Terus kita juga didorong untuk melakukan kerjasama gitu, aku dan Fajar. Dan kalian dengan bentuk karya seperti ini gitu, kalian tuh mengharapnya apresiasi dari penonton pameran tuh kayak apa sih? Ya kalau melihat apa karya kami hari ini, ya penonton tuh maksudnya kan penonton tuh, untuk mengapresiasi ya, kita mengajak penonton itu lebih kritis saja tentang, misalkan karena kita pertama kayak performan pertama itu ngomongin tentang beras miskin, jadi para pengunjung itu kita harap itu untuk lebih kritis gitu loh, tentang apa, misalkan tentang beras itu seperti apa. Jadi memang kita pinginnya sih mendorong para pengunjung itu untuk ya coba lebih detail, lebih kritis aja tentang persoalan pangan. Sejarah dialami kan memang apa, proses-proses raskin itu memang kalangan apa namanya, terakhir saya soal raskin itu kan masuknya terus ke wilayah lebih besar, politik, ke negara, kebijakan pemerintah gitu. Kasusnya kebanyakan menengah ke bawah. Nah itu aku kemarin sempat tertarik simulasi itu. Tapi apa orang-orang itu tuh ngalamin sebenarnya seperti apa, dapat jatah atau apa gitu? Sebelum kita memulai, jadi ide awalnya tadi aku mungkin balik lagi ngomongin tentang proses kolaborasi aku dan Fajar gitu. Sudah awalnya kita memang mau membicarakan tentang kaum miskin kota yang sulit mendapat akses ke pangan yang layak gitu. Karena sekarang banyak yang membicarakan tentang misalnya kaum petani gitu. Mereka membuat koperasi, membuat apa namanya organik, potong jalur untuk membeli barang, potong jalur langsung ke petani gitu. Tapi jarang yang membicarakan kaum miskin kota yang untuk mungkin pendapatan mereka akan habis bahkan kurang hanya untuk konsumsi sehari-hari gitu. Terus ide awalnya kayak gitu. Terus kita ketemu salah satu fenomena raskin ini gitu, dimana banyak banget problemnya gitu. Terus kita berdua membahas gimana ya cara untuk membicarakan raskin. Terus kebetulan Fajar sering bekerja dengan komunitas di beberapa kampung gitu. Terus dia cukup paham dengan situasi-situasi warga-warga kampung gitu. Terus waktu itu Fajar yang pertama kali melakukan pendekatan ke ibu-ibu di sini gitu. Terus yaitu pendekatannya tentang membahas apakah itu mungkin bisa di apa namanya kayak observasi dan riset kecil ya di wilayah kampung sini. Terus nanyain apa namanya gimana tentang pembagian raskin gini-gini. Terus justru itu mereka merasa kayak ada wadah untuk menyalurkan. Kamu mau, mungkin kamu bisa cerita tentang prosesnya waktu kamu ketemu, karena waktu itu aku sedang nggak di sini. Ya waktu sebenarnya kan sebelum acara final dimulai kan kita sepakat bahwa memang kita untuk mencari observasi tadi itu dengan langsung ke para ibu-ibu, ke warga di kampung. Akhirnya kita sepakat untuk pertama itu membikin acara makan bersama. Jadi ibu-ibu yang memasak semuanya, mempersiapkan, terus akhirnya kita bikin acara bareng makan bersama di kampung. Terus itu udah tiba-tiba ibu-ibu coba saya arahkan, karena waktu itu Mbak Elia masih di Jerman tau, terus jadi saya mencoba mengarahkan, memancing-mancing. Akhirnya itu dia memang paling gelisah itu soal raskin, dia memang benar-benar mengalami. Apalagi waktu itu kan di Ledok Timoho juga, saya ngobrol itu di Ledok Timoho bahwa kampung di sana karena kampung yang menurut mereka belum secara administratif belum diakui, jadi terus dia mengalami kesulitan akses, berbagai macam kesulitan akses apapun termasuk raskin yang paling dirasakan salah satunya. Dan di situ dia merasa bahwa mereka, ibu-ibu merasa bahwa pembagian raskin itu belum adil. Ya udah, itu mereka sangat antusias gitu.
curhat istilahnya gitu. Curhat. Jadi gitu awalnya dari itu. Dari itu terus akhirnya di pembukaan itu kita muncul bisa, muncul performa seperti itu. Itu lebih kayak seperti teatrikal karena kita ya apa namanya ibu-ibu langsung memainkan perannya sendiri ya. Gitu begitu tahu bahwa apa namanya kita akan membuat sebuah seperti apa ya happening atau apa ya peristiwa gitu peristiwa. Tentang mereproduksi lagi kejadian apa rebutan pembagian beras miskin itu termasuk kita akan mengangkat isu-isu yang sering terjadi kayak misalnya salah sasaran yeah. Terus kualitas hasilnya buruk yeah. Terus apalagi ya misalnya telat pembagiannya telat kayak yeah. Gitu kayak gitu terus jumlahnya tidak sesuai kayak gitu itu yang memang akan kita angkat dan mereka cukup apa namanya cukup antusias untuk melakukan dan dengan sadar gitu melakukan bahwa mereka akan datang ke sini untuk melakukan sebuah performance. Kita berembuk bersama monggo Bu RT yang membuka memberikan solusi. Belakangnya itu soal Raskin sendiri hubungannya sama pemerintah gitu. Mereka sempat bikin ini kan? Terakhir-terakhir ini kan isu-isu kesenian yang melibatkan atau memberi efek kepada masyarakat secara umum gitu atau seni yang akhirnya berkolaborasi sama masyarakat. Apakah itu di dalam apa? Di dalam karyamu itu juga arah-arahnya sebenarnya memikirkan itu juga. Sebenarnya iya gitu. Jadi aku salah satu apa namanya fungsi seni yang menurutku yang aku percaya, tapi bukan berarti harus merubah ya, merubah kondisi sosial masyarakat gitu. Karena banyak sekali seni yang melibatkan masyarakat selalu dinilai dengan bagaimana kemudian perubahan itu harus terjadi gitu. Menurutku enggak, aku tidak menaruh beban itu terhadap fungsi seniman gitu, tapi paling tidak untuk membawanya, untuk selalu meng-highlight, untuk selalu mengingatkan bahwa situasi ini benar-benar ada gitu dan untuk ya mungkin orang hanya sekedar akan melihat, memikirkan, bahkan mungkin mentertawakan ibu-ibu yang rebutan beras itu atau ada yang benar-benar mungkin merasa berpikir dan nggak tega atau apa itu apa namanya itu hal lain yang sudah aku lempar ke publik gitu, tapi paling nggak itu fungsi-fungsi salah satu fungsi seni yang menurutku yang ya sih apa namanya ya kadang apa ya waktu misalnya waktu kita bertemu sama ibu-ibu di kampung Gampingan sini gitu terus kita mengatur nanti dramaturginya mulai dari ini sampai konflik sampai cara kita memecahkan sebenarnya dilatih bukan benar-benar dilatih ya kita itu dibicarakan dengan sangat terbuka gitu. Pian ngene iki bari iki pian ngene iki kayak gitu terus tapi kita juga menekankan bahwa dengan melakukan ini bukan berarti besok permasalahanmu akan beras miskin ini terselesaikan, bukan berarti terus kamu besok akan dibagi dengan sangat adil rata terus mendapat kualitas yang bagus dan pemerintah dengerin gitu, itu bukan berarti, tapi ini bisa jadi salah satu cara kita untuk terus membicarakannya gitu. Apa proses tanggal 1 pra opening itu kan ibu-ibu itu benar yang dikatakan Pak Eli apa mereka itu sadar karena apa ketika kita semacam berlatih itu dia tuh malah memberikan masukan dalam arti saya cerita pengalamannya dia ketika dia pernah ditolak misalkan antri apa ditolak
Ya itu loh. Tapi maksud berbeda dengan Raskin, tapi dia pernah mengalami yang hal yang sama tapi tidak hanya di soal beras murah. Jadi memang kemarin itu akhirnya Mas gini aja Mas. Pengalaman saya itu gini-gini. Jadi memang kita sangat terbuka untuk apa namanya? Untuk performan kemarin itu ide-idenya itu memang benar-benar cair dari kita berdua dengan ibu-ibu itu udah jadi satu. Jadi memang ibu-ibu benar-benar sadar dan dia mengalami gitu loh. Apa yang dirasakan keseharian itu ya seperti itu. Menurut ibu-ibu seperti itu. Karena kami, dia tuh merasa bahwa ya, kami orang miskin ya Mas. Kira ya tapi gitu. Apa namanya, selain itu juga maksudnya kita juga terbuka. Bukan berarti lalu kita hanya sebagai agen dari yeah. orang-orang miskin itu untuk bicara ke pemerintah, tapi kita juga pengennya untuk membicarakan lebih jauh lagi tentang sebenarnya apa itu miskin, karena yang pemerintah lakukan adalah mereka membuat indikator kemiskinan ya. Siapa yang berhak menerima Raskin. Nah sebenarnya itu kan yang harus terus dipertanyakan, jangan-jangan justru itu yang membuat mental ya. Ini jadi miskin ya. Gitu ya. Jangan-jangan miskin itu hanya mentalitas supaya terus menerima bantuan. Ya, nah itu juga tadi, bisa ditarik lebih panjang ke situ proyek ini. Soal kelebaran isu Raskin kan kadang-kadang banyak hal yang terjadi di atas ini. Umpamanya kan kalau lihat fenomena saling menutup apa kelemahan bahwa program atau apa pemerintah kan hampir kayak gitu tutup dengan apa program apa yang itu belum kelar ditutup lagi. Dan sebenarnya Raskin juga nggak melulu pemerintah sebenarnya. Iya. Kayaknya fenomena itu ada orang-orang kaya yang tiba-tiba seperti Jagoan itu di mana memberi sumbangan, akhirnya ada kasus kematian. Pendapat kalian gimana? Ya itu kan sangat berhubungan dengan mental masyarakat kita yang apa namanya itu tadi kan saya ada cerita yang ada satu kampung yang dia belum mendapat apa namanya belum secara legal gitu kampungnya, tapi terus kemudian ada orang-orang yang mau menjadikannya kampung yang legal gitu dengan cara alamatnya disahkan gini-gini, tapi mereka nggak mau hanya karena itu akan mengurangi dampak bantuan terhadap mereka, karena dengan menjual kelegalan kayak apa namanya itu apa ya, squatting. Ya itu tadi kayak homeless yang tinggal di situ itu akan menarik lebih banyak empati dan simpati sehingga. Nah kalau kayak gitu kan terus yang dipertanyakan justru mental orang-orang itu kan yang pengen terus menjual kemiskinan. Sebenarnya permasalahannya ya bukan cuma kita, bukan cuma hanya mengkritik satu sisi dari pemerintah. Makanya proyek ini berbasis pada event, acara gitu. Sehabis ini kita akan bikin beberapa rangkaian kegiatan yang terus berkelanjutan untuk membahas masalah-masalah tentang kaum miskin urban dan kaitannya dengan akses ke pangan.